Terima kasih kembali di Basnas TV. Pasca tsunami Selat Sunda yang menerjang wilayah Banten dan Lampung, Basnas terus melakukan berbagai kegiatan recovery. Salah satunya aksi resik sekolah bersama relawan lembaga beasiswa Basnas di SDN Cigondang Labuan. Pada Minggu 6 Januari 2019, tim Basnas Tanggap Bencana bersama relawan lembaga beasiswa Basnas atau LBB Banten menggelar aksi resik sekolah di SDN 1 Cigondang Labuan Pandeglang, yang merupakan salah satu sekolah yang terkena dampak tsunami Selat Sunda. Aksi resik sekolah ini dimaksudkan untuk menyambut hari pertama kembali sekolah pada Senin 7 Januari setelah sebelumnya para siswa dan guru libur semester. Selama seminggu, tim BTB akan mendampingi guru-guru selama proses kegiatan belajar-mengajar. Basnas akan senantiasa mendukung upaya perbaikan dalam pendidikan di negeri ini. Tim BTB Basnas Pusat dan tim relawan BTB Basnas Banten terus berusaha bahu-membahu membantu korban bencana tsunami di lapangan. Dengan dilakukan bersama-sama, ujian musibah tsunami bisa menjadikan negeri ini semakin kokoh dan meningkatkan rasa empati serta gotong royong membangun negeri ke arah yang lebih baik.